Ya, Mak. Panggil ayah kamu tu angkat sofa kejap. Air dah start naik dah ni. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di rumah Haziq Akmal Danish Iman Syakirul Haq Adam Zafri. Ya, saya. Apa kepanjang benar nama kamu ni? Tengok nama ayah saya lah. Cik tak baca habis lagi tu. Haziq Akmal Danish Iman Syakirul Haq Adam Zafri bin Faiz Haris Al-Fatih Ziyad Akil Irsyad Rahimi. Pakcik ni siapa? Pakcik? Saya pentadbir ujian lisan SPM. Saya datang nak buat ujian lisan ke atas awak. Awak ada masa ke sekarang? Ada. Banyak masa saya, cikgu. Sekarang ni pun tengah tak buat apa-apa ni. Saya dah paras pinggang ni pun, apa je kita nak buat, cikgu? Kan? Barang pun semua dah tenggelam dah ni. Terima kasihlah sanggup datang rumah saya banjir-banjir ni. Antara korang satu kumpulan ujian lisan, rumah kamu je yang saya boleh pergi. Lagi tiga orang tu, air dah paras bumbun dah. Ada yang paras bumbun pun ada. Rumah kamu baru paras pinggang. Bolehlah saya redah, kan? Senang sikit. Bagusnya, kan? Sanggup datang redah banjir. Kebetulan saya pun tak sibuk ni. Kalau nak buat sekarang, boleh. Okey, boleh mula sekarang? Boleh. Okey, baiklah. Soalan pertama, apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk hadapi bencana banjir? Terima kasih, cikgu, atas sialan tu. Hah? Soalan. Typo. Air dengan orang sebelah-sebelah. Sorry. Terima kasih, cikgu, atas soalan tu. Berdasarkan pemerhatian saya, yang penduduk, sebagai penduduk kawasan rendah, ada beberapa langkah yang perlu diambil. Contoh langkah pertama, pastikan semua perabot diangkat ke tempat yang tinggi. Contohnya sofa, yang mana saya tak sempat pun angkat pasal tengah jawab soalan lisan ni. Kedua, pastikan ada bekalan makanan yang mencukupi untuk beberapa hari. Saya cadangkan roti gardenia lah, sebab bila banjir makin tinggi, roti akan terapung dan mudah dicari jika masuk dalam air. Ketiga, pastikan barang elektronik seperti televisyen, kipas, PlayStation diselamatkan terlebih dahulu. PlayStation? Kenapa PlayStation? PS5. Mahal. Okay. Itulah barang pertama yang saya selamatkan. Padahal masa tu, mak saya suruh saya alih kereta dia dulu. Bagi saya tak tahu. Okey, baiklah. Soalan kedua, apakah bantuan yang diperlukan semasa banjir? Bantuan. Okey, terima kasih atas soalan tu. Memang kena dengan situasi ya, cikgu. Yalah, mudahlah sikit kamu nak jawab pasal kamu mengalami. Okey, betul. Betul, harap markah pun tinggi. Itu tak pasti. Okey, pertama adalah bantuan makanan. Contohnya seperti nasi lemak dalam tin. Apa dia? Nasi lemak tunggu. Belum habis lagi. Jika ada. Dan makanan yang lambat basi lah, seperti beras, mi segera, oat, biskut, chicken chop, lamb chop, panggil golek. Dah. Awal-awal tu betul. Lama-lama macam demand lebih pula. Okey. Kedua, bantuan perubatan seperti Panadol untuk mangsa yang sakit kepala akibat stres banjir, minyak cap kapak, pembalut luka dan ubatan-ubatan lain lah. Ketiga, bantuan moral, cikgu. Penduduk yang terjejas bukan saja perlukan makanan dan ubatan, tetapi sokongan moral yang boleh menguatkan lagi semangat mereka menghadapi ujian banjir ni, cikgu. Okey, bagi saya contoh. Contoh, tangguhkan segala peperiksaan umum jika keadaan banjir menjadi teruk. Ini amat membantu secara moral dan mengurangkan stres ibu bapa serta calon-calon peperiksaan, di samping menyelamatkan orang-orang tertentu di pilihan raya akan datang. Tapi Haziq, peperiksaan kena terus dijalankan kerana tidak mahu ada kelewatan pengambilan ke IPTA ataupun IPTS pada masa akan datang. Okey, saya faham. Waktu kemasukan IPT tu lebih penting dari kebajikan dan keprihatinan terhadap mangsa. Bukan macam tu. Okey, kalau macam tu, proceed je lah, cikgu. Haziq, air dah pada dada dah ni, Haziq. Macam mana ni? Itulah, cikgu. Saya rasa... Cikgu kena balik sekarang, cikgu. Anggap je lah saya lulus, cikgu. Saya kena habiskan juga ni, Zee. Mana sempat, cikgu? Air naik laju ni. Habis tu macam mana? Cikgu, kejap. Okey, cikgu, soalan ketiga. Soalan ketiga.